Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semua. Hari ini 13 hari bulan 2, 2021. Kita dah apa hari kedua kita menyambut Tahun Baru Cina. Terutamanya saya nak ucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada penonton-penonton yang menyambut Tahun Baru. Semoga tahun ini diangkatlah kita apa bergembira, boleh bergembira bersama-sama keluarga kembali, diangkat segala wabak ni, dan semoga kita punya tahun 2021 ni boleh seperti biasa. InsyaAllah, terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan penonton semua. Selamat datang yang baru like kita punya page Facebook. Selamat datang. Edospace ni sebenarnya penyedia program perkhidmatan latihan yang berunsurkan STEM untuk pelajar sekolah menengah, sekolah rendah, sampailah ke matrikulasi pun kita ada buat. Selain tu juga kita ada juga buat program-program yang untuk orang dewasa. Kalau nak tengok kita punya keseluruhan program-program yang apa yang kita buat, tuan-tuan dan perempuan boleh pergi ke www.eduspace.com.my. InsyaAllah apa kita akan teruskan lagi dengan kita punya sesi FB Live kali ini. Hari ini kita menyambung sekali lagi kerjaya dalam STEM yang ke-8 dah ada 8 siri. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita ada 8. Kita ada 2 jenis FB Live. FB Live yang pertamanya yang kita dah buat sepanjang tahun, sepanjang bulan 12. Kita ada sesi FB Live dari guru ke guru, di mana kita panggil trainer ataupun guru-guru, para pendidik untuk sharekan isu-isu semasa tentang pendidikan dan juga teknik-teknik strategi pengajaran yang lebih segar kepada warga Malaysia semua. Dan yang keduanya, kita ada sesi FB Live kerjaya dalam STEM, di mana kita panggil orang yang berkhidmat dalam industri itu ataupun orang yang ada kena-mengena dalam apa topik tu. Kita akan mengupas topik-topik yang terbaru dalam apa yang ni lah, kita punya topik yang kali ni. Jadi topik kita pada minggu ni sedikit lain sikit lah. Macam minggu lepas kita bersama Encik Khairul. Encik Khairul merupakan radiation therapist. Macam manalah kita boleh, masa sekolah dulu kita terfikir kan, mana ada biologi boleh bergabung dengan fizik. Tapi kerjaya seperti Encik Khairul ni boleh membuktikan sebenarnya fizik radiasi tu diguna untuk merawat kanser. Pada minggu ni pula kita sangat beruntung kerana kita ada masukkan, apa-apa nampak muka. Okay, Assalamualaikum Encik Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa intro sikit, sebenarnya kita sangat beruntung pada hari ini kita ada saudara Taufik ataupun Encik Taufik lah. Taufik Naufal, beliau merupakan unit trust consultant dan beliau akan berkongsi kan apa tentang topik kita malam ini, iaitu sains actuary kan. Dia, masa saya sekolah dulu adalah macam masa SPM dulu kan, kena terfikir-fikir nak pergi ke bidang mana kan. Ada juga terdengar pasal sains actuary ni. Dia orang cerita macam kepala dia ada tulis sains kan. Dia kata betul, bidang sains lah kot kan. Tapi actuary tu kita tak dapat, satu perkataan yang baru bagi saya. Tak tahu sains actuary tu apa kan. Jadi apa, tanpa buang masa saya rasa bolehlah kita teruskan apa Cik Taufik mulakan dulu dia punya sesi pembuka kan. Sains actuary ni benda apa sebenarnya, Encik Taufik? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Saya Taufik Naufal. Sebelum ni ada mengambil jurusan dalam sains actuary dekat UiTM Shah Alam tahun 2012 sampai, tahun 2012, betul, 2012 sampai 2016. So actually sains actuary ni apa? Sains actuary ni, bila kita lihat dekat luar, I mean di sekeliling kita, kita selalu dengar, pernah dengar pasal insurance, pasal takaful. Dua benda yang sangat penting apabila kita sakit untuk dari segi pembayaran. So sains actuary ni adalah cara-cara untuk mengira premium every month yang patut dibayar oleh contributor lah. So contohnya macam saya, umur 30,
tak merokok lelaki. So dia dah ada set of berapa bayaran dan berapa benefit yang dia akan dapat. So itulah secara layman dia, which is nak mengira premium yang patut dibayar oleh manusia lah, ataupun rakyat Malaysia. So macam yang semua tahu, takaful dengan insurans ni besar. Ada banyak syarikat yang macam orang pernah dengar, Prudential contohnya, ataupun mana-mana company lah. So setiap bulan nak beli insurans ataupun nak beli takaful, dia dah setkan dia harga. So sales actuary ni adalah untuk belajar macam mana nak kirakan harga berdasarkan kesihatan, latar belakang, umur dan juga demografi. So itu itu adalah layman term untuk sains actuary lah. Dia sebab apa dia sains? Sebab maksud sains itu sendiri adalah the art of life. So dia macam kehidupan kita, macam mana kita nak handle dari segi pengiraan, terutamanya bahagian insurans dan takaful. So itu adalah secara layman yang boleh saya terangkan lah insurance science. Kalau nak cakap yang lebih lanjut, orang macam mana saya tahu this course adalah macam yang Encik Jihan pun ada cakap sebelum ni, lepas SPM kita tak tahu nak buat apa, kita tak tahu course apa yang wujud dekat Malaysia, kerja apa yang ada. So saya ada pergi ke open, kan secara universiti ada buat open day untuk bagi tahu. Terutamanya macam UiTM lah, dia bagi tahu dengan result ni boleh ambil subjek apa. Dengan result yang macam ni boleh dapat kuasa apa, betul kan? So dari situ saya check, dalam banyak result sebab saya memang betul-betul minat dari segi numbering. So nombor tu saya start suka sejak daripada tingkatan 3. So dari situ saya try untuk carilah. First-first memang fikir nak jadi statistician je, which is belajar statistik. So tapi bila sampai dekat kaunter tersebut, dia kata minat nombor. So why not ambil sains actuary, dia one level up daripada statistik. Saya tak cakap statistik tu senang, statistik sendiri pun dah susah. So dia kata cuba cabar diri untuk ambil one level up. So bagi saya dengar macam okay bolehlah ambil. Tapi disebab waktu tu guna result SPM tak berapa nak lepas. Dia layak, tapi knowing the course diri, bila nak ambil, you kena jenis yang yelah, maths dengan LMaths confirm lah kena A+, and then kena orang yang bukan high level, kena orang yang pandai-pandai lah. Dia macam straight A tu, 8A, 7A, walaupun dekat dalam kertas dia tulis credit this, tapi sebenarnya dia memang literally ambil orang yang berjaya dalam result SPM. So saya ambil keputusan time tu untuk sambung matrikulasi dekat Pulau Pinang, and then belajar rajin-rajin, dapatkan CGPA yang cantik untuk sambung balik ke actuarial science waktu degree. Bila dah masuk degree, saya tanya senior apa nasihat dia untuk junior-junior yang baru masuk. Dia kata satu je, dah pandai korek lubang, tanam sendiri. So maksudnya memang bagi senior sendiri pun benda ni susah. So dia kata kenapa lah ada lagi orang yang nak ambil subjek-subjek macam ni, course-course yang macam ni lah. So waktu degree pun nak masuk sangat susah. Hanya kalau nak kata universiti-universiti awam yang ada, kita ada dekat UKM, kita ada dekat UM, kita ada dekat USIM, and kita ada so dekat UiTM. Itu antara universiti awam yang ada lah. Selain tu ada jugalah universiti-universiti private yang lain. So macam universiti private yang lain, macam Sanu University, kita ada Harriet Ward dekat Cyberjaya, dan juga saya tengok ada lagi beberapa universiti public lah. Tapi alhamdulillah dapat masuk UiTM dan berjaya habiskan graduate on time, dan akhirnya bekerja lah di dalam, macam yang Cik Syah cakap, bekerja dalam unit trust industry. So kerjaya ni actually macam semua orang tahu kita ada government, kita ada private. Macam yang private, kalau sebab dalam waktu belajar memang betul-betul belajar mostly pengiraan, macam mana nak kira terutamanya the price. Kalau belajar investment pun macam mana nak kira, kalau tahu macam nak dapatkan pulangan yang baik berdasarkan historical data. So daripada situ dia memang mengajar kita secara berfikiran kritikal dan juga kritis, sangat kritis lah benda-benda macam tu. And then
kalau nak kata bekerja dekat government, kita ada jabatan, kita ada jabatan actuary dekat Putrajaya. So memang kat situ orang government panggil adalah jabatan ahli nujum, sebab kita predict apa yang akan berlaku. Sebab kita main dengan history ke data kan. Ceritakan lepas tu kita fokus. Kita fokus apa yang akan datang berdasarkan, depends lah nak fokus apa, nak fokus dari segi investment ke, nak fokus dari segi health ke. So kita ada jabatan ahli nujum dekat Putrajaya untuk kita fokus apa yang akan berlaku akan datang. So basically kalau degree level, you akan belajar semua benda. You akan belajar ekonomi sikit, you akan belajar marketing sikit, you akan belajar insurance sikit, you akan belajar perkiraan. So kalau you memang betul-betul actuarial punya laluan, kalau you masuk degree and bila you graduate, actually you bukanlah actuary yang sebenar. So dia sama, siapa yang pernah dengan ACCA untuk accounting, so actuary pun dia ada professional paper dia juga. Kita panggil dia kalau yang kalau kiblat dekat US, kita panggil dia SOA lah. Kalau kiblat dia dekat UK, kita panggil dia IOFA. So dia depends you nak kiblat kat mana. You nak further dekat US ke, you nak further dekat UK ke, ataupun you nak further dekat Australia. So dia ada tiga kiblat. Kalau you betul-betul further and you buat all the professional papers, then bila you dah habis je semua, you bekerja, barulah you sangat direbut oleh semua, mostly syarikat yang ada. So macam accounting lah, kalau you ada degree in accounting, you boleh bekerja di mana-mana. Tapi kalau you ada extra papers, so you akan ada extra nilai. So gaji you akan lebih sedikit, dan juga kalau dah gaji lebih, tanggungjawab pun lebih lah. Sebab anything yang you sign, you kena, you are accountability dekat benda tersebut. Alright, so apa yang orang tak tahu, ataupun apa yang orang selalu ambil, macam mana orang, ya, actuarial tu sendiri, bila bahasa Melayu dia sains actuary. So ada yang tanya ni belajar kuari ke dekat ya, yang lumbung-lumbung tu. Ada yang tanya kenapa nama dia macam aquarium, so belajar ikan ke. So tak, actuarial tu dia memang, saya tak ingat dia asal word daripada mana, tapi dia memang melambangkan satu job ataupun satu laluan untuk ke arah jadi actuary lah. So macam kalau siapa-siapa sambung PhD, you akan dapat title doktor di depan, betul? Tapi kalau siapa-siapa yang sambung actuary, you akan still akan dapat title, tapi kita letak title tu dekat belakang lah. So kalau you associate, you akan dapat ASA kat belakang. Kalau you fellowship, you akan dapat FSA kat belakang. So contohnya nama saya, kalau saya sambung more on actuarial punya part, so Taufik Naufail ASA. Yang tu kalau dah ada title tu, gaji tak payah cerita lah. Macam ya Allah, alhamdulillah, syukur aku dapat gaji kat situ. Tapi biasalah, nak ke arah yang tu, dia kenalah bersusah-susah dahulu, betul tak? So nak bersusah-susah dahulu tu, tak semua orang sanggup. And okay, so kita kena depends kepada individu tersebut lah. Kalau memang dia betul-betul sanggup korbankan masa, korbankan segala-galanya, dikorbankan demi kesenangan yang akan dihadapi, dikecapi pada waktu akan datang, so dia memang akan buat je lah. So kalau macam esok dia ada 10 papers, dengar macam 10 papers, tapi hanya Tuhan je tahu kesusahan ni macam mana. Alright. Cuma kalau macam kita tengok kan, Encik Taufik, kalau kita boleh simpul kan, untuk peringkat pertama ni kan, untuk penonton-penonton yang baru join, sains actuary ni ialah dia sebenarnya menggunakan matematik lah as tool untuk meramal satu apa benda-benda seperti harga insurans kan, ataupun kita boleh juga gunakan apa ilmu matematik ni untuk apa melihat data lah kan. Jadi saya ada tengok juga aplikasinya, selain daripada jadi ahli nujum tu, in the broader sense, dia akan bekerja dalam industri big data dan juga artificial intelligence kan. Sebab tools-tools yang dia orang guna tu sama je kan sebenarnya. Kita gunakan statistik dan juga meramalkan sesuatu kan. Tapi boleh tak Encik Taufik expandkan sikit kan mengenai subjek-subjek yang Encik Taufik ambil masa kat universiti dulu? Okay, dari segi subjek,
Dari segi subjek, biasalah matematik, semua jenis matematik kita akan belajar. Kita belajar calculus, kita belajar statistik, kita belajar algebra. Tapi yang paling penting, sebab apa kita belajar calculus sampai tiga, sampai calculus 3, statistik sampai statistik 2, benda tu akan digunakan apabila untuk masuk dalam the next subject, which is macam financial mathematics. Financial mathematics ni secara dasarnya dia nak mostly kita belajar cara nak kira interest, cara nak kira annuities, bonds. So dekat actual mathematics ni, dekat financial mathematics ni kita belajar lah. So pada masa yang sama kita belajar juga financial economics. Sekarang sorry to say, sekarang ni kita semua orang aware dengan adanya forex. So actuarial dekat UiTM in financial mathematics dia belajar macam mana nak kira the gap, nak kira hedging benda tu, options, nak kira benda-benda macam tu. Tapi macam biasalah waktu study dulu kita tak nampak pun benda tu nak ke mana. Macam pelajar-pelajar SPM belajar maths tu pun diorang pun tak tahu nak ke mana. So dia sama juga macam kat universiti. So belajar benda tu macam apa relevan dia benda ni. So bila sekarang tengah famous dia forex, baru kita tahu oh benda yang dulu pernah belajar, yang dulu tak pernah fokus tu, sekarang dia digunakan kalau kalau you memang betul-betul in that field lah. So macam cakap, dia ada kalau in degree level, dia ada ambil sedikit economics, dia ada ambil sedikit marketing, dia ada ambil sedikit apa tu entrepreneurship punya subject. So kalau you tengok dia macam satu full package untuk melahirkan ataupun untuk menjadikan you dari segi kalau you nak buat produk sendiri pun you dah boleh. For example, kalau you nak buat produk insurance, you dah boleh. Oh, you dah belajar marketing sikit. At least the basic tu ada. Kalau nak yang macam enhance nak buat marketing channel tu, lain lah ceritakan. Tapi ni at least yang the basic tu pun dah ada. Dari segi ekonomi, demand supply, so cara nak, lah macam sekarang tengah berlaku di COVID, so kerajaan memberitahu yang berlaku di fiscal policy, monetary policy, benda-benda macam tu kita belajar. So macam mana nak bagi the power of purchasing pada pelanggan. So macam yang saya boleh cakap, waktu degree memang banyak subjek matematik lah. You nak kira, contohnya kalau orang tu, saya ambil contoh, orang tu ambil insurans umur 27. Lepas tu umur 28, umur 30 dia mati. So apa jadi yang berlaku, duit yang dia dah bayar tu. So benda-benda tu secara manually kita belajar. Tapi bila dah kerja, benda tu dah diautomatkan. Semua dah dalam sistem bagi memudahkan pihak jualan untuk menjual dan juga pihak pelanggan untuk faham apa yang dia beli. Tapi secara craft dia, dia memang belajar secara manual lah, macam nak kira. Contohnya umur 27, ada probability kematian dia berapa persen. Dia lelaki lagi, lagilah tinggi, nak mati cepat, benda-benda macam tu. So, apa yang boleh saya simpulkan? Apa dia, probability tu, dia telah dikira oleh company tu ke? Ataupun Dia ada setengah company yang dia memang kira sendiri probability tu. And kita ada juga yang memang ada table probability kematian mengikut umur dan juga jantina. Which is yang digunakan pakai oleh semua orang. Dia macam dia dah set benchmark. Ialah macam orang lelaki akan mati mati cepat daripada orang perempuan dari segi numbers. So daripada situ dia dah kira kalau umur 27, contohnya umur 72 dia akan mati. So daripada tempoh tersebut, berapa banyak yang dia kena bayar, contohnya kalau insurans dia kena bayar untuk cover dia. Lepas contohnya dia nak bayar sampai umur 50 je. Lepas 50 dia tak nak bayar, tapi dia nak benefit dia. So kita akan kira lah dari segi teori dia, kita akan kira satu persatu macam mana nak kira benda tu. Tapi macam saya cakap tadi, bila dah kerja, benda tu dah automate. Unless you nak keluarkan produk baru, baru you start kira balik. And then you automate kembali dalam sistem. Saya rasa apa yang kita belajar pun begitu juga. Macam contohnya macam dalam bidang saya, Encik Taufik, saya belajar kimia kan. Masa sekolah dulu kenalah hafal periodic table tu semua kan. Tapi bila belajar kat industri,
periodic table tu dia bagi je dekat belakang kertas exam tu kan. Tak perlu hafal. Tapi macam macam statistik, contohnya kita belajar statistik dalam admat kan, kenalah belajar kira P tu semua, siap ada macam buku probability tu kan. Tapi akhirnya rasanya macam Cik Taufik belajar ada je benda tu kan, dia ada, boleh Google je sebenarnya. Jadi tak ada masalah. Tapi the working, betul. Kita kena tahu. Betul tak? Betul. Kalau something happen di antara, yalah, mungkin macam pelik, orang yang umur 27 tiba-tiba bayar lagi mahal daripada umur yang 30. Sepatutnya lagi muda, you bayar lagi murah. So kalau dia ada abnormalities kat situ, dia boleh check balik lah calculation kat mana yang sangkut, yang boleh diperbetulkan. Begitulah juga dia betul. Untuk insurans satu, untuk apa, untuk mandatory punya polisi kan, big data kita boleh nampak semua tu. Tapi ada tak Encik Taufik perasan ke kalau ada rakan-rakan yang belajar sama dengan degree kan, dia pergi di luar bidang-bidang ini tapi somehow related to actuarial science. Dia bukanlah macam actuarial science, dia menggunakan mathematics tool. Contohnya saya ada dengar daripada seorang lecturer UM ni, dia ambil actuarial science tapi dia akhirnya kerja dekat Jabatan Meteorologi. Kenapa dalam bidang cari cuaca tu? Tapi disebabkan nak fokus cuaca tu, kita memerlukan somehow of statistik dan matematik, kefahaman yang lebih besar macam actuarial science ni kan. Mungkin boleh kongsi ke selain daripada bidang-bidang insurans? Okay, untuk kenalan saya, saya tak adalah kawan yang betul-betul kerja di luar bidang yang memang jauh macam yang Cik Sihan cakap, which is lari terus ke meteorologi. Tapi mostly bila kerja, macam saya cakap, kalau you graduan actuarial science, degree with actuarial science tanpa ada apa-apa papers, untuk masuk ke actuarial department, dia sangatlah susah. Sebab you memang tak ada extra qualification macam extra papers, ataupun unless kalau you memang masuk start daripada department lain and then you can continue some more papers masuk ke department tersebut. So for me, bekerja di luar bidang apa yang dipelajari tu, benda tu sangat normal untuk semua course. It's either you pandai bawa diri ataupun tidak, dan juga guna kepakaran yang you ada. Macam actuarial science ataupun statistics, dia ada belajar macam-macam model untuk kiraan dari segi economics. So mungkin macam lecturer yang pergi ke meteorological department tu, dia menggunakan apa tu, metodologi yang pernah dia belajari lah. So for me, dekat mana-mana pun, kalau you mampu survive, you okay je. Sebab dia actual science ni, first sebab you memang dah belajar bagai darah, you dah belajar yang selama ni belajar nombor je. So bila you kerja di bukan di bidang you, contohnya kalau you masuk risk ke, ataupun you masuk, for example, you masuk product pergi department, which is tak ada kaitan dengan pun apa yang you belajar. So you boleh gunakan kepakaran you untuk you lebih menonjolkan diri. Contohnya kalau dari nak develop product, mesti you kena ada business case, you kena ada kira profit and loss, berapa ROI dia. So you boleh gunakan kepakaran ni yang selama ni pernah kira ataupun pernah belajar, walaupun yang digunakan tu hanyalah sebasic-basic, tapi bagi orang lain macam wow moment lah. Macam dia dah lah, bila orang tahu background you adalah actuarial science, so orang macam lagi, oh, dia belajar actuary, belajar yang, orang selalu cakap subjek dia susah. For me, tak ada pun subjek yang kat universiti tu yang senang. You masuklah apa-apa subjek, kalau you malas, still susah. Okay. So, ada orang kata kalau macam ambil bahasa senang, tapi kalau you tak minat dengan bahasa, you still akan rasa susah. So for me, nombor satu, minat tu paling penting.
Walaupun minat walaupun minat penting, you kena tengok juga peluang pekerjaan tu ada ke tak ada. So janganlah you minat semata-mata tapi nanti in the end of the day you tak boleh nak cari makan ataupun you stuck dekat situ. So you kena apa yang you minat, you gunakan untuk benda lain jugalah. So macam yang untuk orang yang kerja actuarial, belajar actuarial, kerja benda lain tu, mostly kalau yang memang paling jauh yang pernah saya jumpa pun dia jadi analyst je. Sebab dia dah biasa dengan big data punya environment. So dia jadi analyst lah, dia further dekat analyst. So at least sebab waktu analyst tu akan masukkan all the statistical punya apa tu methodology dekat dalam. Contoh kalau you pakai Excel, macam mana nak daripada raw data tu je you tekan, you guna makro, you dah boleh keluarkan. So benda-benda macam tu lah dia extra value kepada you. Sebab for me kalau dekat universiti, ada setengah universiti dia dah ajar benda-benda macam tu. Ada setengah orang dia ambil extra class. Kalau dekat universiti dah ada, you manfaatkan apa yang ada dekat universiti. Sebab benda tu boleh membuatkan you lebih maju lah kat luar. I mean you ada extra yang you boleh contribute kepada company lah. Betul-betul. Jadi macam Encik Taufik ada sentuh satu perkara yang menarik, dia mengenai certification kan. Bila saya pun kira baru tahu kan, sebenarnya kalau macam dalam actuarial science ni pun dia ada professional paper dia, macam kalau accounting dia ada ACCA, kalau orang nak jadi setiausaha professional dia ada dia punya ni je kan. Betul. Jadi macam certification untuk ni ada ke macam college ke universiti yang tawarkan, contohnya macam Intech kan ada ACCA kan. Ataupun KPTM dia ada cerita pasal apa secretary tu kan. Kalau macam ambil paper actuarial science ni ambil kat mana? Okay, kalau you ada setengah universiti dia memang menggalakkan student untuk ambil. Sebab bila dia graduate degrees dia, dia ada extra papers. So dia bergantung kepada universiti tersebut, either dia dia ada degree dengan papers ataupun dia dia menawarkan subjek yang terus dapat exemption untuk papers. Ada satu public university, dia tawarkan memang kalau you graduate daripada universiti tu je, you dah tinggal ambil beberapa papers je lah, macam satu papers dia tinggal. So bila satu papers tu tinggal and then you terus ada dapat jadi certified lah. So yang setahu saya untuk actuary dia ada dua level je, untuk level associate dengan level fellowship. So associate tu dia ada 10 subjek, and ini yang seingat saya lah sebab dah lama tak sangat. Ada 10 subjek and 9 tu yang kena exam, satu datang apa tu, apa nama benda tu, dia macam bukanlah event, dia macam join the summit lah, join summit macam ajar conference macam tu. So macam ada, dia depends, conference tu ada, sebab benda ni internationally, conference tu ada yang macam dekat macam saya ada kenalan yang conference tu adalah benda yang last sekali selalunya orang akan pergi. Dia dah habiskan semua papers dulu baru pergi conference. Ada kenalan saya, dia pergi conference tu dekat Dubai. So dia habis kat Dubai 2 minggu and then terus jadi associate lah. And sebab bila you associate, dia worldwide punya certification. So kerja is, yang saya nampak, sebab saya tak bertanya dia, yang saya nampak kerja dia akan travel sana dan sini. Macam dia akan duduk Korea 2 minggu untuk orang menggunakan expertise dia lah. So 2 minggu pergi Korea, duduk kat sana, orang akan gunakan expertise dia. Dan balik Malaysia sekejap, lepas tu keluar balik pergi Myanmar, balik sekejap, lepas tu keluar balik. Sebab orang memerlukan expertise dia untuk mengira untuk mengira lah, mungkin kalau dia terlebih, bukan terlebih, macam more on insurance punya part, then orang akan gunakan expertise dia lah. Sebab dia worldwide punya certification. Ni dia so bekerja dengan ni eh, company Big Four ke apa? I tak ingat dia kerja kat mana. Tapi kalau kat Malaysia, kat Big Four pun boleh ada juga. If I don't mistaken, dekat Big Four company sekarang dah ada actuarial punya department.
Dulu tak ada lagi. Dulu I rasa yang paling dahsyat pun kat pricing department kot. Sekarang dah ada actuarial department. So kalau you ada certificate tu, you memang laku di mana-mana. Tapi tidak tidak membuatkan kalau you tak ada certificate, you tak laku, you still laku. Cuma macam semua orang aware rezeki tu ada di mana-mana, insyaAllah dia akan sampai juga. Mungkin bukan sekarang, mungkin lagi 20 tahun, kita tak tahu. So kalau siapa yang memang willing untuk teruskan, for me teruskan je. Keinginan untuk teruskan tu ada, tapi belum lagi diteruskan. Alah-alah kita dah sampai sini kan, saya ada satu ada orang cakap-cakap lah khabar angin lah saya dengar daripada dulu lagi bila saya masuk ke matrikulasi baru saya tahu pasal actuarial science ni. Kemudian orang akan kata actuarial science ni untuk orang yang straight A for flat je, sebab dia satu course yang sangat tough lah kan. Jadi apa pendapat Cik Taufik ni? Tidak dapat dinafikan benda tu adalah betul. Tidak dapat dinafikan benda tu sangat betul. Kalau faham universiti tu kalau berjaya masuk daripada matrikulasi ataupun asasi, anda memang antara orang golongan-golongan elite lah sebenarnya. Yang memang 4 flat, yang memang 3.7 and above daripada result asasi dan juga results matrix. Kalau tak silap saya, kalau batch saya yang masuk, saya antara yang terlowest lah nak compare dengan orang lain, which is 3.7 rasa dekat UiTM. Sebab yang universiti lain semua diorang tapis 4 je saya. I mean gila daripada yang ambil medik. dia gila yang mohon pun ramai. Itu satu hal, yang mohon pun ramai. Lepas tu dalam banyak-banyak ramai yang mohon tu pun result dia pun dahsyat-dahsyat. So kalau dia nak ambil untuk satu kelas, contohnya for example dekat UM, dia nak ambil satu kelas 30 orang. So kalau dia susun 30 tu mungkin sebenarnya ada 70 yang for flat. So tapi dia nak ambil 30, so dia kena tengok benda-benda lain juga lah kan. So memang orang akan nampak, oh masuk kalau universiti awam je mesti yang dahsyat-dahsyat, yang for flat, yang 3.9, 3.8. Tapi benda-benda macam tu lah. Tapi bila tengok, contohnya saya ambil contoh sebab saya daripada UiTM. Bila nak compare, sebab UiTM ada juga diploma. Macam saya cakap sebelum ni, saya tak dapat masuk diploma sebab result saya yang kurang memberangsangkan. So saya go for matrix and then cubalah belajar rajin-rajin, alhamdulillah berjaya masuk degree. So bila tengok orang diploma, daripada diploma masuk ke degree pun, result diorang pun dahsyat-dahsyat. So macam saya pun tak tahulah, tapi apa yang digembar-gemburkan, itulah nak masuk tu orang akan pandang you orang yang pandai, result gempak-gempak, nanti dah graduate gaji banyak. Tapi yang dalam banyak-banyak tu, yang pandai tu alhamdulillah lah, sebab itu dah anugerah daripada Tuhan. And result yang gempak tu pun adalah usaha sendiri masing-masing. And then kalau yang kata gaji banyak tu, kalau you certified memang gaji banyak, tidak dapat dinafikan. Kalau you certified memang gaji banyak. Tapi kalau certified means kalau you ambil the whole sampai you dapat the title. Kalau you setakat ambil 2 paper, 3 papers tu, dia up sikit lah nak compare to normal people kan. Betul. Tapi kalau you memang tak ada paper langsung macam saya, then kita akan reda dekat tangga gaji macam orang lain. Jangan risau. Kita dalam mood survive sekarang ni. InsyaAllah. So, tapi saya ada nampak apa satu common team. Saya sangat bersetuju dengan apa yang Cik Taufik kata sebenarnya. Masa kita habis SPM dulu, mungkin kita tak nampak laluan-laluan pengajian ni nak ke mana kan. Jadi akhirnya kita nak pilih antara STPM ke, nak ambil diploma ke, nak ambil matrikulasi kan. Tapi ramai orang kata matrikulasi ni susah, satu tahun pendek lah kau kena macam ni kan. Tapi saya rasa ini relatable juga sebab saya pun lepasan matrikulasi juga. Saya merasakan matrikulasi ini ialah peluang kedua untuk ni. Bukannya sebab kita tidak apa, tak hebat ke apa ke. Mungkin ada ada setengah yang buatkan kita tergelincir sikit masa nak ambil SPM. Kita dapat redeem kita punya ni untuk menjadi lebih sukses. Dia macam batu loncatan lah untuk kita ke
degree tu, apa pengalaman Cik Taufik masa di matrikulasi? Betul okay. Tak rasa bagi pendapat saya, apa yang dikatakan tu betul. Sebab for me, orang yang masuk matrikulasi STPM, dia bukanlah bukanlah tak memilih diploma. Rata-rata yang masuk matrikulasi STPM semua ada, rata-rata ada dapat diploma. Tapi diploma yang dia dapat tu adalah dia tak nak pun. Dia macam bila dulu kita waktu isi UPU, kalau ada 20 tempat kosong, 20-20 kita isi. Lepas tu dah tengok-tengok dapat yang last sekali. Yang kita macam main isi je tu lah yang dapat. Kan? Yeah. So bagi saya matrikulasi adalah macam Cik Syah cakap, adalah batu loncatan untuk ambil bidang apa yang you nak. Sebab you tahu bila bidang tu waktu degree nak masuk, kena result yang macam ni. So and kena ada apa curriculum yang macam mana. So you dekat matrikulasi yang setahun tu, you memang literally focus dengan apa yang you nak. Sebab banyak je orang yang masuk matrikulasi yang daripada result SPM biasa, tapi keluar dengan yang dahsyat-dahsyat. Ada je yang masuk matrikulasi dengan result yang dahsyat, keluar dengan yang biasa-biasa. So dia tertakluk kepada niat masing-masing. So for me, kalau you nak cari, nak jadikan peluang kedua, orang kata matrikulasi tu tak ada life. For me, ada je life. Ada je, keluar je daripada matrikulasi, pergi pasar malam, lepas tu petang-petang main-main. Macam orang cakap lah, waktu belajar, belajar lah betul-betul. Fokus dalam kelas tu yang paling penting. And then, waktu main-main lah betul-betul. Sebab, you know, sebab matrikulasi ni dia macam, you know, dia tertumpu kan. You duduk kat situ setahun, orang kata mengaji lah. Setahun kat situ bersama pandai, lepas tu jawab exam. And then kawan-kawan pun, sebab semua orang ada mindset yang sama sebagai second chance. So kawan-kawan pun akan bantu satu sama lain. Supaya kita tak nak ada kawan kita yang macam kena repeat ke, ada kawan kita yang bila dia dapat results and dia kena dia kena lelong. Memang tidak dapat dinafikan. Once you graduate daripada matrikulasi, ada setengah course you akan dilelong. Tapi bukan matrikulasi sahaja. Orang daripada asasi pun sama, orang daripada STPM pun sama, orang daripada mana-mana pun sama. Results you tak berapa nak cantik, you akan dilelong. So tanamkan kat diri masing-masing, kalau belajar dah kecundang dekat SPM, so you ada a second chance. So waktu dekat, tak kisahlah kalau you dapat masuk matrikulasi, buatlah betul-betul. Then you kejar lah apa yang you nak. Kalau you dapat diploma and you tak nak tapi you nak pergi juga, so buat je betul-betul. Sebab once you buat betul-betul, laluan you akan lebih mudah and you akan lebih senang untuk sampai ke hari yang akan datang lah, which is you akan, saya nak kata berjaya tu tak berjaya, tapi you puas dengan apa yang you dapat. Sebab ya, macam second chance tu siapa je yang nak bagi. So macam matrikulasi tu, alhamdulillah lah, walaupun dia orang kata tough year dalam masa setahun tu, tapi dia macam berlalu dengan sekejap je. Tahu-tahu dah habis. Habis satu semester, lepas tu belajar lagi semester kedua, lepas tu dah habis. Lepas tu dah masuk ke alam universiti yang lebih bebas. Sebab dekat, bila dekat matrikulasi, dia punya ukhuwah tu sangat dahsyat lah. Sebab you tertumpu kat situ kan, you, dalam masa setahun you nampak orang yang sama je. And dia tak ramai pun. Nak compare, ada setengah asasi, dia akan banyak kelas. Tapi yang ni macam yelah, matrikulasi pun dia punya kos tak banyak. Nak compare dengan asasi, asasi kalau you ambil asasi sains mungkin sampai 15 kelas. Tapi kalau macam matrikulasi, dia dah tertumpu. Apa, you nak ambil biologi ke, you nak ambil kimia ke, ataupun you nak ambil sains komputer ke. So benda-benda yang tu lah, once dah tertumpu, jangan risau. Kawan-kawan kat matrikulasi selalunya dia ada mindset yang sama untuk kita sama-sama naik, sama-sama tebus balik kesalahan yang lama telah kita lakukan. So kalau siapa dapat matrikulasi and dia masih ragu-ragu, tapi itu je yang dia dapat, sila dah pergi tukar mindset masing-masing. Betul, ini pun time-time adik-adik tengah stres yang nak SPM ni kan, boleh ambil pesanan Cik Taufik ni kan. Jadi saya rasa kita pun hampir ke penghujung rancangan. Jadi mungkin kita, Cik Taufik boleh tinggalkan ada sepatah dua kata pesanan lah untuk adik-adik yang nak masuk ke bidang actuarial science ni kan. Dia kena fokus kat mana, subjek apa, dan dia orang punya mindset dia macam mana.
Okay, kalau you guys daripada SPM level, for me, fokus memang dekat mathematics dengan additional mathematics. Tapi kalau you sambung daripada SPM nak ke diploma, nasihat saya, you kena fokus kat semua subjek. So once you dapat straight A's, insyaAllah you akan mudah untuk masuk diploma. So daripada diploma, you belajar, masuk ke degree, and degree you akan lebih mudah bila you start pada diploma. Sebab kalau daripada degree, daripada SPM masuk matrikulasi baru masuk degree, bukanlah you dah habis tahun, you kena start daripada craft lah. You macam orang belajar diploma in fast track punya version. You compact lah. So you memang akan bukanlah stress, you akan macam penat sedikit. Orang lain pukul orang lain kalau exam awal-awal dah habis, you tak, you ada paper lagi kat ujung-ujung tu dah paper you. You memang antara yang paling lambat sekali untuk habis. So for me, kalau siapa-siapa yang memang betul-betul minat mathematics, memang betul-betul minat dengan nombor, lepas tu kalau tahu dari segi coding ataupun dari segi computer macam Excel you okay, lepas tu you tahu programming sikit-sikit. So kalau you nak jadi actuarial, you tahu benda-benda tu, you adalah markah bonus lah untuk you further the study. And then the second one is mindset. Course ni memang tidak dapat dinafikan kesusahan dia. Cuma apa yang you belajar waktu SPM, contohnya kalau you punya etika waktu SPM, you sentiasa tanya cikgu. So benda tu boleh dibuat juga pada waktu universiti. So universiti ni tak ada, waktu SPM ada cikgu yang guide you. Tapi kat universiti, lecturer pandai-pandai lah. I dah bagi, dia tak mampu nak menyuap lagi. So pandai-pandai you untuk survive. So you akan ada kawan-kawan yang pilih kawan tu paling penting. Pilih kawan yang baik. Saya takkan, tapi berkawan dengan semua orang, just pilih kawan yang okay. Okay, and then kalau siapa yang berjaya masuk ke actuarial, science ni, cuba untuk ambil paper seawal yang mungkin. Sebab ada setengah orang dia tahu ni actuarial science, dia tak tahu ada paper untuk untuk menambahkan saham dia lah. So kalau siapa yang tahu dah ambil actuarial science, terus ambil paper. So paper start pada awal, mungkin satu paper you nak ambil untuk 3 semester, you nak belajar untuk 3 semester tak apa, tapi at least you grad tu dah ada paper. Once dah ada paper, you punya value lagi tinggi daripada orang yang lain. So nasihat saya, kalau nak belajar actuarial science ni, good luck. And also kalau, yelah, sebab orang cakap dia cepat kaya dengan syarat you ambil papers. Once you ada papers, insyaAllah rezeki tu akan datang melimpah-limpah, dia akan datang di hari kemudian. So macam sebuah orang cakap, bersusah dahulu untuk bersenang-senang di kemudian hari. Oh, itu sangat pesanan yang sangat relevan lah bagi saya. Saya minat satu point yang Encik Taufik ceritakan, bahawa ambil paper tu awal-awal. Betul. Itu satu pesanan yang relevan lah. Sebab apa? Bila kita bekerjaya ni, dia punya timeline dia susah nak menyelit-jelit, berbeza dengan nak menyelit time study. Contohnya macam if you study, lepas tu you kerja dekat Domino's Pizza, dia punya nak menyelit dia lain daripada if you ada full time kerja tapi nak menyelit ambil paper. Macam kawan saya dia ambil accounting. Jadi tapi dia kemudian dah lepas 2 tahun dah dia kerja dekat audit, bahagian audit dekat Big Four. Lepas 2 tahun baru nak ambil ACCA. Punyalah macam litang pukang, lagi kurus dia lagi ada, macam tinggal tulang lagi. Dia nak kurus, lepas tu tinggal lagi kurus untuk makan. Tapi alhamdulillah dia dah rasanya dah habis lah. Jadi dia dapatlah nikmatnya, dah dapat betul paper tu kan. Lepas tu yang keduanya, Encik Taufik masa di matrikulasi dulu modul berapa eh? Modul 2 ambil physics punya. Dengan sebab saya tak minat bio. Physics science com, sebab saya betul. Physics science com, matematik kimia. Jadi itu pun satu relevan juga yang pesanan Cik Taufik katakan tadi, equip kan dengan kemahiran-kemahiran macam coding contohnya kan, nak pakai Excel tu. Bukan saja-saja cikgu nak ajar, oh nanti kan dekat office nak pakai
Excel semua. Tak, Excel yang dalam actuarial science ni mungkin dia sedikit advance berbanding pada penggunaan Excel sama dengan dalam kurungan sum. Betul, betul, betul. Dia lebih kompleks yang apa, topik kita pasal makros eh. Okay, makros tu kan. Function-function lah betul. Jadi dua pesanan yang sangat relevan, kalau boleh dalam masa tengah study tu, study elok-elok, dapatkan ni boleh gunakan metaklasi sebagai batu loncatan. Yang keduanya ialah bila kita dah dapat ni, equipkan diri dengan kemahiran perkomputeran, yang lebih-lebih lagi kemahiran coding tu. Dia sebenarnya dia tak kisah pun apa-apa per language kan, tapi the mindset of coding tu penting sebenarnya dalam actuarial science sebab kita nak gunakan tools-tools yang lebih advance. Yang ketiganya ialah ambil paper awal-awal. Betul. Kan? Jadi bila kita dah dapat menyelit-jelit masa study ni, kita dah dapat paper tu, masa kerjaya nanti kita dapat menuai lah hasilnya. Betul. Itulah dia punya apa penutup dia. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak pada Encik Taufik kerana berkongsi dia punya laluan dan perjalanannya. Dia satu, bagi saya dia satu memang perkara yang susah sebab dia berkaitan dengan nombor dan kita berkira-kira lebih-lebih lagi macam dalam industri insurans kan, dia bukan punya benda yang main-main kan, dia melibatkan rega barang pula tu kan. Cumanya bila bila kita dah susah tu, kita dapatlah apa hasilnya kan. Jangan jadikan walaupun dengar science actuary ni boleh jadi kerja yang gempak, tapi dah dengar susah tu tak nak. Jangan fikir macam tu. Boleh sebab antara demografi penonton kita untuk pengetahuan Encik Taufik semua, kita ada dalam kalangan guru-guru dan juga ibu bapa. Kita nak apa promosikanlah science actuary ni. Nampaknya dia bukan saja relevan dalam bidang insurans ataupun apa risk management kan, dia dalam big data dan artificial intelligence pun apa relevan juga. Jadi saya nak minta Encik Taufik tunggu sebentar, kita ada satu kita selalunya dalam FB Live ni kita ada satu sesi rahsia di mana macam cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan semua ada dalam grup grup pendidikan STEM ataupun cikgu sains kreatif, mesti ada nampak ni. Ni saya nak tunjuk sekejap. Ini kan. Jadi saya tutupkan saya punya banner ni. InsyaAllah tiap-tiap minggu kita akan ada post kan, macam reader lah ya, ataupun ini kita panggil geletik otak, kita untuk menggeletik otak-otak tuan-tuan perempuan semua kan. Jadi kita punya tema minggu ni ialah algebra kan. Kita selalu kita pakai samaan serentak ataupun algebra di sekolah kan. Kita asyik nampak nombor dengan huruf je, tapi sebenarnya masa zaman Al-Khwarizmi dulu dia cuba menyelesaikan masalah nak mengimbangkan timbangan. Jadi sebenarnya inilah kita boleh nampak dia punya ni kan. Jadi aplikasi ni ialah kira berapa berat setiap bentuk kan. Jadi total semua sama dengan 60. Jadi saya padamkan saya punya share ni dan saya share kan apakah jawapannya. Jawapannya ini pengumuman dia akan ni. Jadi saya tengok ada banyak agak respons dia dekat grup ini kan. Jadi baik tuan-tuan dan perempuan, ini kan jawapan dia. Saya pun ada komen. Jawapannya ialah love sama dengan 2, petak sama dengan 5, hexagon sama dengan 3, segi 3 sama dengan 9 kan. Ada orang komen lah. Jawapan saya square, 5, triangle, 9, hexagon, 3, love. Alhamdulillah ada juga. Ada orang yang datang mendengar kita punya sesi perkongsian malam ni. Dia dapat dengar, dapat saya actuarial science dan juga dapat jawapan mengenai apa je ni kan. Alhamdulillah menarik kita punya sesi perkongsian dia kan. InsyaAllah minggu depan ada pula dia punya apa topik yang baru. Topik yang lain kita nak cuba explore topik yang lain. Depan dia science juga tapi belakang dia apa, nanti kan kita perlu promosi dia.
Terima kasih banyak-banyak sekali kepada Encik Taufik kerana sudi bersama-sama. Harapnya dia menjadi inspirasi lah kepada adik-adik kita dan juga memberi maklumat baru pada ibu bapa dan guru. Sebenarnya ada kerjaya lain selain kalau kalau budak ni minat mat ambil engineering. Tak semestinya. Dia ada je macam-macam kerjaya dia. Macam-macam. Itu kan kita buat program kerjaya dalam STEM ni. InsyaAllah bersama-sama lagi minggu depan dengan topik yang baru, dengan gelitik otak yang baru. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.